Hai, gue Max di sini. Kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara logout akun ID Apple di MacBook kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ya. Untuk logout di sini ada beberapa cara sih sebenarnya. Namun untuk yang paling simple kita dapat lakukan dengan cara masuk ke App Store. Teman-teman di sini buka App Store di MacBook-nya. Pastikan juga teman-teman ini terhubung ke internet untuk MacBook-nya. Pastikan MacBook-nya terhubung ke internet. Jika sudah, kita buka App Store. Di App Store ini teman-teman masuk lagi ke menu Store sini. Di menu bar atas teman-teman klik Store. Kemudian kita pilih Sign Out di sini. Kita klik Sign Out. Nah, jika sudah maka akun Apple-nya sudah logout dari MacBook kita. Nah, di sini ada tulisan sign in untuk melakukan login kembali akun App Store-nya ataupun ID Apple-nya di sini. Nah, kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi di sini kita melalui aplikasi App Store. Di App Store teman-teman masuk ke menu Store di menu bar atas. Kemudian setelah itu kita klik sign out di sini. Jika masih login. Ya, apabila masih kurang jelas terkait caranya dan di sini jika ada pertanyaan lain di sini teman-teman dapat sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa.